angkat yang mengoyak, potong serbu, ringan saja, ah, keluar, metu, cerit. Skor pertama, Eka Busana, 1-0. Bersiap bagus DC, ah, ora tekan, siji popo. Kembali nomor punggung 7 dari BPC Muara melakukan serve jalu timang bola pelan saja arahkan bola Erik Kokom pelan ada Diki Federico luar biasa turun bebas kali skor berubah 2-1 untuk tim Eka Busana nomor punggung 7 siap-siap bintang Akbar arahkan bola pelan ketipu pelan saja floating serve kembali nomor punggung 7 arahkan bola di sisi sebelah kiri dari lapangan nomor punggung 3 pelan saja masih bisa arahkan bola bagus sekali teman Erik Kokom Diki Federico resik orano bloke kembali skor berubah drastis di 4-1 libero akan bola setar pelan saja berhasil pelan tapi pasti arahkan bola ke posisi 3 berhasil kembali skor berubah di 2-4 Erik Kokom kurang sempurna Diki Federico luar biasa skor 5-2 di set yang pertama Diki Federico batting serve pelan arahkan pelan tinggi setter variasi serangan tapi kerepek banter Bali E skor 6-0 kembali Diki Federico arahkan bola batting serve pelan arahkan pada sang libero angkat bola terjadi kesalahpahaman kembali Diki Federico angkat bola bagus sekali setter bagus Cici rupa-rupanya salah satu pemain dari BPC Ungaran mengalami cedera. Time out. Enam-dua di set pertama. Kembali Diki Federico lakukan serve tiba-tiba pelan floating serve arahkan ke sang libero passing kurang sempurna arahkan ke punggung 6 menampak dari Diki Federico angkat bola saya terbaik Cici Diki Federico masih ternyata kerepuk membentur sang net beralih bola ke BPC Ungaran di kedudukan 3-6 nomor punggung 12 ada Wahab arahkan bola masuk ternyata kontrol kurang sempurna kembali mengejar angka di 4-6 kembali player serve floating serve pelan saja arahkan pada Arya Saputra kurang sempurna masih bisa selamatkan bola oleh Arya Saputra angkat bola tinggi Arya Saputra apakah masih bisa diselamatkan nomor punggung 5 terlalu ke pinggir sebelah kanan lapangan out 7-4 Arya Saputra floating sepelan aja arahkan nomor 6 tumpuk tapi banter Bandi nomor punggung 4 Arya Saputra arahkan bola ke BPC Ungaran terlalu terburu-buru konsentrasi hilang skor menjauh di 9-4 masih Arya Saputra arahkan bola tinggi-tinggi nomor punggung 3 bagus sekali bagus DJ rupanya belum bisa menyelamatkan bola dengan baik berpindah skor di 5-9 di set pertama Diki Federico akan pelan saja nomor punggung 10 pelan saja ada Irawan bisa pelan bijine podo 10-5 hati-hati kedua tim masih penjajakan di set yang pertama nomor punggung 10 angkat bola floating serve pelan saja arahkan nomor punggung 5 spek masih Arya Saputra selamatkan bola arahkan nomor punggung 10 Erik Kokom dengan pelan tapi meyakinkan 11-5 ada nomor punggung 10 Irawan Wayaji angkat bola tinggi-tinggi masih bisa sang middle blocker dari Eka Busana bintang Akbar rupa-rupanya tidak terkecoh dengan set variasi serangan dari BPC Ungaran
Masih kembali ke rumah, nomor punggung 5 pelan masih bisa sempatkan Arya Saputra. Oh, tidak touch out rupanya. Kembali ke BBC Ungaran, skor di set pertama 6-12. Nomor punggung 6 ada Zura Andika. Lakukan pelatih di sebalan saja. Rakan bawah ada libero, sang libero. Tipok! Beledah suara! Jelip, jelip, jelip. Mantap, rupa-rupanya. Erik Kokoh, nomor punggung 12. Arahkan bola tinggi-tinggi. Nomor punggung 15, tipok lagi. Pelan saja, masih bisa selamatkan Arya Saputra. Ah, rupanya kurang bisa. Ah, bisa selamatkan bola, masih bisa selamatkan Erik Kokoh ngatur bola tinggi-tinggi. Ah, sayang sekali. Rupa yang terjadi. Kembali kita ke pertandingan bagus. Pelan masih bisa selamatkan bola nomor punggung 12. Pelan arahkan bagus DJ. Angkat bola Eriko Kong nomor punggung 8. Diki Federico. Keras rupanya. Diki Federico melalui satu bomber dari Eka Busana yang sudah Ronor ini main bola voli di Open Cup di daerah Jawa Tengah. Dia udah cepat saja. Satu set serangan yang berhasil dilakukan oleh Bagus DJ. Plotting set pelan, arahkan ke pemain-pemain BBC Ungaran. Gagal lakukan penyelamatan. Yang gagal dari tim Eka Busana. Kembali ke pertandingan BBC Ungaran juga Eka Busana. Dikigit dari kebelan masih bisa berhasil. Satu set serangan yang sangat luar biasa dari nomor punggung 7 ada saudara Bintang Akbar mengubah skor di 16-8. Separuh ketinggalan BBC Ungaran, tapi masih mencoba mengejar ketinggalan yang cukup jauh. Nomor punggung 15 coba Anto arahkan bola ke para pemain libero dari Eka Busana. Nomor punggung bagus DJ arahkan ke Arya Saputra Sendu. Luar biasa. Nomor punggung 8 Diki Federico batting sepelan kembali arahkan ke sang setter dari BBC Ungaran. Pukul keras block out. Kembali skor untuk BBC Ungaran di sejinah pitulas. Diki Federico bagus DJ. Tipis tapi keluar. Kembali mengejar satu demi satu angka di 11-17. Coba BBC Ungaran plotting sepelan arahkan ke Diki Federico. Kembali sang libero gagal selamatkan bola di yang keluar. Rupa-rupanya tidak terasa sudah 18-11 di set pertama. Sangat cepat sekali. Kembali menambah budi-budi poin di 19-11. Arya Sendu Saputra arahkan ke nomor 5. Keras block out terjadi. Kembali pindah poin nomor 3 dari BBC Ungaran. Vicky pelan serve arahkan ke libero dari Eka Busana. Kokong terkena rupa-rupanya dari pemain nomor 5 dari BBC. Mustaqim terkena tangannya. Nomor punggung 10 dari Eka Busana Irawan Wayaji pelan nomor punggung 1 arahkan nomor 5. Bahaya, masih bisa selamatkan bola Arya Saputra nomor punggung 8. Rupa-rupanya para pemain Eka Busana terpukau dengan satu penipuan yang sangat luar biasa dilakukan oleh para pemain BBC Ungaran. Kembali ada nomor punggung 8. Luar biasa nomor punggung 7 Gadas Gabul Mulu semaisane bledos marahi ngeluh. Kembali arahkan Erik Gokong ke libero dari
Erik Gokong gagal selamatan bola. Rupa-rupanya belum menyerah begitu saja. Para pemain dari BPC Ungaran mengejar 1-2 sudah angka di set yang pertama. Kembali tutup, masih bisa di soft block para pemain BPC Ungaran. Tidak terkena. Di skor 22-14, 3 skor lagi. Sudah menuju ke game yang pertama tentunya. Bagus DC. Sang setter dari Eka Busana coba floating serve, arahkan para pemain dari BPC Ungaran. Gagal. Kembali masih berusaha mengejar angka di 15-22 di set yang pertama. Para pemain BPC Ungaran 15, arahkan bola sebelan. Bola potong yang gagal dari Arya Saputra. Masih bisa nomor 10 selamatkan bola. Nomor 7 akan bola pelan. Rupa-rupa yang terjadi touch out. Block out ya, kembali mengubah skor di set pertama untuk Eka Busana 23-15. Kembali rupanya masih mendelay permainan. Para pemain dari BPC Ungaran masih berusaha keras untuk mengejar ketinggalan di set pertama. Jump serve, attack lakukan Arya Saputra, selamatkan bola. Masih bisa Pak. 4 kali rupa-rupanya. Ada match point di set pertama. Ada kurang lebih ada 9 kesempatan match point di set pertama dari tim Eka Busana. Pertama Diki Federico dan game untuk 1-0. 1-0 di set yang pertama. Bagus DJ, angkat bola, arahkan bola ke tim gol self, juga arahkan kepada jengat Nyungar nomor punggung 15 gagal menghasilkan kembali poin angka untuk Eka Busana Ungaran di 2-0 di set yang kedua. Masih bisa selamat keluar libero dari Arya Saputra, terjadi touch up. Kembali Bagus DC bersiap-siap floating serve pelan, arahkan ke posisi dekat dengan net tapi gagal. Nomor punggung 7 saudara Jalu bersiap-siap timang-timang bola pelan, arahkan bola ke libero Eka Busana. Nomor punggung 7 sang bintang Akbar, middle blocker yang baru saja membleteskan bola, tapi sayang masih terbentur. Dua blocker tangguh menghasilkan angka untuk Eka Busana. Terjadi salah pengertian antara setter juga sang hitter dari BPC Ungaran. Sangat cepat sekali Eka Busana meninggalkan BPC Ungaran di kedudukan 5-1. Tembus. Rupa-rupanya terlalu jauh antisipasi blocker dari para pemain Eka Busana Ungaran. Kembali sang jangkung, arahkan bola tinggi-tinggi. Diki Federico semacam cuek, tapi sangat mematikan nomor punggung 8 Diki Federico. Sang pemain hebat dari Eka Busana Ungaran. Kembali sangat cepat sekali perbedaan bola di angka 3-6. Dan juga pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan satu komentator hebat. Nanti bisa juga akan memandu jalannya Open Cup IPU 2023 di lapangan Gelora Sibayanan. Tentunya masih bisa selamatkan bola sambil terjatuh pelan saja. Nomor punggung 7 arahkan bola ke Diki Federico sambil jatuh, masih bisa Erik Gokong. Berhasil Erik Gokong menambahkan angka buat Eka Busana Ungaran. Arya Saputra floating sebelah, arahkan bola ke para pemain BPC Ungaran. Jengat. Iseh nom
sidik-sidik jegat. Nomor punggung 4 Arya Saputra, arahkan bola tinggi-tinggi, pelat saja, gagal. Satu penyelamatan bola sambil bacakan di lantai, tapi terlanjur terkena lantai. Bola menyentuh terlebih dahulu, menghasilkan angka buat BPC Ungaran. Tunggu Arya Saputra, dia dahulu. Para penonton rupa-rupanya masih belum puas menyaksikan sobek-sobek keras dari para pemain Eka Busana. Kembali nomor 10, plotting sebelan, arahkan bola, terjadi salah pengertian. Nomor punggung 10 ada saudara Irawan, plotting sebelan, arahkan bola para pemain dari BPC Ungaran. Satu Kokong dan Kokong, rupa-rupa pengalaman dari Kokong mengubrak api. Lalu ke belakang, kembali nomor punggung 6 Andika, perhatiin sebulan. Bola quick keras, terlalu cepat, terjadi block out untuk Eka Busana. Erik Kokong, pelan saja, no setter, tumpuk, gagal. Libero dari Andrianto, nyinying, selamatkan bola. Kembali BPC Ungaran, satu demi satu menyusul angka di set yang kedua. Pada nomor nomor 7, bal potong langsung disikat habis oleh saudara Bintang Akbar ke 14-6. Nomor 7, sang setter masih bisa selamat, nyinying masih bisa selamat bola, Arya Saputra. Rupanya ibu-ibu melihat Arya Saputra, semuanya terblongong-blongong ya. Bagus DC nomor punggung 1. Masih bisa nyinyi, bagus sekali. Terjadi perebutan bola sehingga terjadi net touch. Angka untuk Eka Busana di skor 16-6. 10 angka tertinggal para pemain BPC Ungaran masih berusaha. Bagus sekali nomor punggung saudara Lawar, bola potong cepat mengubah skor untuk BPC Ungaran. Arya Saputra berhasil membalaskan satu spek keras ke arah dari pemain BPC Ungaran. 17-7 masih bertahan di 10 angka tertinggal para pemain BPC Ungaran. Berhasil dilakukan satu set variasi serangan yang sangat luar biasa oleh para pemain BPC Ungaran. Bocah-bocah luar biasa masih berusaha mengimbangi permainan dari Eka Busana. Arya Saputra kembali. Bledos Pura. Rupa-rupanya para penonton juga masih belum puas menyaksikan spek-spek keras dari para pemain Eka Busana Ungaran. Diki Federico di kedudukan 18-8. Bagus sekali nomor punggung 5 ada saudara Mustaqim Sirotol Andia Walmur Salin melakukan spek keras ke arah para pemain Eka Busana. Tapi entuk siji, gua siji, namanya percuma. 19-9 masih tertinggal 10 angka para pemain dari BPC Ungaran. Bagus DJ, tiga lah. Back attack sangat luar biasa. Rupa-rupanya Diki Federico dan satu pemain paket komplit sebagai hitter, sebagai opposite juga middle blocker. Baru sampaikan spek sangat luar biasa. Kembali pelan. Terjadi salah pengertian para pemain antara Arya Saputra juga Diki Federico. 20-10 masih berkutat di 10 angka tertinggal para pemain BPC Ungaran. Kokong pelan. Rupanya Bagus DC meminta maaf pada Kokong di 11-20. Kembali Rangkut juga. Sayang sekali
sudah bersemangat, terlalu melebar. Nomor punggung 10, saudara Irawan gagal menyelamatkan bola. Tokong berhasil menghentikan perolehan angka yang 3 angka berturut-turut sudah diperoleh oleh para pemain BBC Ungaran. Kembali tertinggal 9 angka, 21-12. Kembali nomor setter angkat bola, masih bisa Degri Federico amankan bola ke belakang, ada pelan Aryasa Putra. Rupa-rupanya para pemain Eka Busana taktis tidak menghambur-hamburkan tenaganya, masih ada satu set pertandingan. Gagal Irawan, kurang tinggi rupa-rupanya. Nomor punggung 6, saudara Anto bersiap-siap melakukan serve, angkat bola tinggi-tinggi, ada Erik Kokong, ke bawah belakang ada Arya Saputra, masih bisa selamatkan bola, kembali anjing-anjing gagal rupa-rupanya. Kembali para pemain Eka Busana agak kehilangan konsentrasi di angka-angka krusial. Kembali nomor punggung 7 gagal, masih bisa selamatkan bola, pelan saja. Ternyata apa yang terjadi dengan Eka Busana, konsentrasi agak buyar di 15-22, 7 angka masih tertinggal Eka Busana. Nomor 7 Bintang Akbar, satu spike quick yang berhasil mengendaskan perolehan angka dari BBC Ungaran. Kembali libero angkat bola, arahkan sumber punggung 1, sang setter bisa selamat bola nying-nying, tapi gagal terlebih dahulu membentur net. Nah, bola tidak bisa diselamatkan dengan baik tentunya. Kembali BBC Ungaran mengejar perolehan angka. Tapi sayang sekali, terlalu tergesa-gesa, kesusu, terburu-buru. Satu angka match point di set yang kedua, ada 9 angka kesempatan set point. Nying-nying masih bisa selamat ke bola, tapi Gokong tidak ngoyo, santai. Masih ada kesempatan yang cukup banyak. 17-24, game point untuk Eka Busana. Gagal satu passing bola yang kurang sempurna dilakukan oleh Erik Kokong. Kembali ke nomor punggung 1, bagus DC, pelan Arya Saputra, masih bisa selamatkan bola. Eka Busana meracik ramuan yang sangat luar biasa untuk menghempaskan perlawan dari para pemain anak-anak bocah dari BBC Ungaran di skor 17-20. Apakah BBC Ungaran akan berusaha keras mengejar ketinggalan? Terjadi pergantian pemain. Nomor punggung BBC Ungaran timang-timang bola, pelatih sepelan arahkan bola tinggi-tinggi, langsung ingin bisa pasti dengan bagus Arya Saputra. Keras Arya Saputra, kembali bagus DC, arahkan bola tinggi-tinggi, pelan ke arah belakang, masih bisa nying-nying selamatkan bola. Arya Saputra angkat bola tinggi-tinggi, kurang mengontrol bola. Sangat baik sekali para pemain belakang dari BBC Ungaran. Skor 1 sama di set yang ketiga, BBC Ungaran melawan Eka Busana. Tentunya kita akan saksikan satu pasal penipuan, masih bisa. Nomor 7, rupa-rupanya terjadi perang di atas net dan digunakan oleh nomor punggung 7, saudara Bintang Akbar, langsung mengambil ancang-ancang bola. Floating sepelan, arahkan nomor punggung 10, angkat bola tinggi-tinggi, rupa-rupanya kerepek banter balie. Sake-sake. Oke, kembali ke lapangan pertandingan, nomor punggung 12, rupa-rupanya terlalu melebar. Nomor punggung 10, saudara Irawan Wahyu Aji gagal. 2-3 di set yang ketiga, saudara Irawan berhasil mengambil kembali bola untuk Eka Busana. Diki Frederico
angkat bola tinggi-tinggi, arahkan sang libero dari BPC Ungaran, masih bisa selamatkan bola, pelan saja saudara Irawan dengan tertawa terbahak-bahak. Rupa-rupanya nomor punggung 7 dari BPC Ungaran Jalu atau nomor punggung 10 Ilham gagal menyeberangkan bola untuk menambahkan nilai buat BBC Ungaran. Angkat bola tinggi. Rupanya kehilangan konsentrasi para pemain dari BBC Ungaran. Apa yang akan terjadi? Taktik apakah yang akan dirubah oleh Pak pelatih dari BBC Ungaran agar bisa minimal mengimbangi permainan dari Eka Busana. 3-6 di set yang ketiga, plotting sepelan, arahkan ke Yingying, masih bisa selamatkan bola, pelan saudara Erik Kokong, rupa-rupanya gagal terbetul dua blok tangguh dari para pemain BPC Ungaran. Kembali Diki Federico, angkat bola tinggi-tinggi, Arya Bledasora Arya Saputra. Rupa-rupanya Ari. Oke, terjadi kesalahan passing, double passing. Kembali skor berubah di 8-4. Libero berhasil selamatkan bola. Nomor punggung 5. Sudah meninggalkan setelah saja. Arahkan nomor punggung 1. Bagus sekali nomor punggung sang calon masa depan bola voli Ungaran. Nomor punggung 10. Saudara Ilham baru saja nomor punggung 1 Bagus DC masih rupanya kerepek-kerepek ora tekan banter Bali E. 2 angka masih tertinggal para pemain Persema, pelan tapi pasti. 2 angka masih tertinggal di 7-9. Diki Federico ke Arya Saputra, masih bisa selamatkan bola, pelan saja. Nomor punggung 15 saudara Anto, baru saja satu set serangan yang berhasil dilakukan oleh para pemain BPC Ungaran di 8-9. Diki Federico gagal passing bola, ada Krokong gagal kembali. 9 sama, berhasil mengimbangi permainan di set ketiga. Apakah bisa menyusul para pemain BBC Ungaran? Nomor punggung 1 kembali ke Cici, Kokong berhasil, Kokong selamatkan bola langsung menuju di belakang tandanya, melakukan plotting sepelan, arahkan bola ke nomor punggung 15 Anto, ada nomor punggung 5, terjadi block out sehingga nilai atau skor untuk BBC Ungaran. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya bintang Akbar menyolek si putih atau net touch baru saja dilakukan. Diki Federico meminta maaf kepada sang libero Randy dari BBC Ungaran, karena walaupun rival, walaupun lawan, di belakang mereka tetap teman. Luar biasa sportivitasnya sangat tinggi dijunjung oleh para pemain yang bertanding pada malam hari ini. Sama nomor punggung 15 plotting serve saudara Anto, arahkan bola ke nomor punggung 7 bintang Akbar, masih belum mulus hujan deras tapi cukup menghasilkan angka buat para pemain Eka Busana Ungaran. Nomor punggung 10 masih selamatkan bola, bintang Akbar pelan, Irawan pelan tapi arah bola yang tentunya sangat-sangat mematikan. Libero kembali angkat bola, tumpuk gagal lagi, variasi tumpuk oleh saudara Lawar.
tapi masih terbangku kokohnya bloker bola kepada pemain Eka Busana Ungaran. Kembali angkat bola sang center dari BPC Ungaran, spek berhasil dilakukan walaupun out, tapi membentur dua bloker-bloker tangguh dari Eka Busana, saudara Irawan. Kembali Eri Kokong. Satu slide dari saudara Irawan dengan kecepatan Rp360.000 per bulan. Nomor 10. Rupa-rupanya satu set perbedaan bola sehingga angka masih cukup berimbang di 14-16. Gagal. Saudara nomor 12 keluar, selamatkan bola kembali ke para pemain BPC Ungaran, melakukan satu set serangan yang luar biasa. Rupanya Nyingi gagal melakukan dip sehingga bola kembali di BPC Ungaran. Nomor punggung 10 lakukan seplotin bola, bola potong. Saudara Kokong sangat cepat, bloker telat sehingga semaisan jedut. Kembali saudara Irawan melakukan floating sepelat arahkan ke para pemain BPC Ungaran. Nomor punggung 5 gagal. 19-15. Satu demi satu angka mulai menjauh. Para pemain Eka Busana masih santai setel kendur rupa-rupanya para pemain Eka Busana. Tapi calon bintang nomor punggung 10 baru saja membalikkan keadaan, menyelamatkan timnya dari kekalahan yang memalukan tentunya. Di set yang ketiga kali ini, Erik Kokong lakukan sepelan arahkan ke saudara libero. Masih bisa selamatkan bola, pontang panting sang libero dari BPC Ungaran. Tapi rupanya satu set serangan juga gagal dari nomor punggung 5 saudara Mustaqim Sirotol Ambiak Warmu Salin, gagal selamatkan bola untuk timnya. Nomor punggung 7-12 Erik Gogong juga gagal. Kembali BPC Ungaran masih memanjangkan nafasnya di set ketiga, arahkan bola Nying-Nying, angkat bola bagus sekali, gagal satu set serangan. Tentunya yuhu bagus DC kelindung. Libero kembali masih bisa kemana-mana. Nomor punggung 12 selamat ningnang masih bisa kembali. Libero selamatkan bola, block out Diki Federico. Dua angka akan menyudahi pertandingan antara BPC Ungaran dan Eka Busana. Gagal kembali. Match point di set ketiga 24-17. Bagus DC, rupa-rupanya sengaja di set yang ketiga ini. Apakah langsung bisa dihempaskan oleh Eka Busana Ungaran atau BPC Ungaran masih bisa memanjangkan nafas? Rupa-rupanya masih bisa berhasil dilakukan. Bola potong yang gagal, masih bisa lawan nomor punggung 5 pelan, bagus DC, masih bisa selamatkan bola. Dengan teriakan yang luar biasa bintang Akbar, tapi anti klimaks yang sangat luar biasa. Bagus DC, tumpuk. Obat gedar menjadi penyudahan di set yang ketiga. Mabung menjadi pertanda pertandingan dimenangkan.